Cium batu nisan Vanessa Angel, Dodi Sudrajat akui rindu sang anak. Dodi Sudrajat bersama Mayang ziarah ke makam Vanessa Angel dan Febri Andriansyah di Taman Makam Islam Malaka, Minggu, tanggal 14 April tahun 2024. Dodi dan Mayang kompak mengenakan pakaian serba hitam saat ziarah ke makam. Lalu, ia berdoa untuk Vanessa dan Bibi. Tak lupa, ia menabur bunga dan menyiramkan air mawar di atas nisan Vanessa dan Bibi. Setelah itu, Dodi mencium batu nisan putri sulungnya itu. Dodi mengaku sangat rindu dengan Vanessa Angel karena ini adalah tahun ketiga ia merayakan Idul Fitri tanpa sang anak. "Kangen ya," kata Dodi Sudrajat di Taman Makam Islam Malaka, Minggu, tanggal 14 April tahun 2024. Di saat momen Idul Fitri yang Dedi kangenin, kangenlah pokoknya sama Vanessa. Kalau Idul Fitri kan biasanya kumpul, tapi ini udah tahun ketiga kita melewati tanpa almarhum, papar Dodi.